Yeah.
Yesus ningali serapan yang dia budak cahaya kerusakan di dalam sana. Eta soca ningali jelas gitu teh. Eta teh sawerna tidak kurang 20.000 sarap pembantu. 20.000 sarap anu ngadorong karena jelasna paningali urang. Hasil dan pastinya kita tak cekasnya. Rusak, gitunya. Semakin rusak, gitu. Cukil urang, perang urang. Itulah meninggal gitu, itu pekerjaan anu luar biasa. Nikmat anugerah di Allah Ta'ala. Anu gratis. Itu belum bayar naun-naunnya. Terus Allah Ta'ala. Ayat ini kita mengurang bayar itu di mana rusak. Dan namanya luar biasanya secara materi mahal. Kalau pada bulan sebelah kemarin jadi telingari atau telingari dua nanti. Kemudian bulan buka duitnya. Ayat ini ngalir bisa bulan cek dokter bisa. Ini ngalir bisa bulan tapi kudu bayar. 15 juta, 50 juta, 100 juta. 1 miliar ini dibayar ya, jangan lupa duit, saya ningali. Ningali-ningali sampai enak ya. Dibayar sebenarnya. Karena rumah mobil, karena rumah mewah. Karena rumah perusahaan, itu bisa ningali. Ngeluarkan 1 miliar ya, masih lo pakai ya, cuman ya. Wanita enggak bayar. Itu mahal kan. Nikmat anugerah Allah Ta'ala. Kemudian enak orang tara syukurnya karena nikmat di Allah Ta'ala mungkin tersyukuran teh hiji memang geus terbiasa bokoh terbiasa awal rasa rumasa diberikan sesuatu kadena tehnya dan kalau hukum disyukuran jelman usboga sifat bakat itu aya rasa rumasa kamu pada jelman kita rasa syukuran kamu ke Allah anggahin ke jelman kita nantang urut kita rasa syukuran biasa dan memang kita rasa syukuran jadi dalam terang itu aya kebiasaan kita rumasa diberi nikmat antara tara syukuran. Udah ya di hari-hari ya. Ningali kulantaran terasa pamilih di Allah. Ningali kesyukuran ya. Karena nikmat timur. Lantaran lempang etak asa lain digerakkan ke Allah. Kesyukuran ya. Lantaran asa urang, boga urang, daya urang, bisa urang gitu. Jadi itu syukuran. Dibuka rasa, dipaparin nikmat. Nuka dua, ya benar ada jarang ketemu ukurannya. Bariukeun kulobating nikmat. Rek syukuran ningali napanon, cepil cara kasyukuran. Rek syukuran ayeuna kupingna cepil jalan kaki teh teu bisa cari syukuran. Syukuran karena kadaran anu nikmat, minuman anu nikmat. Kendaraan anu nikmat dikurang. Ah, bariukeun diore jadi kan tutup teh syukuran. Bariukeun. Jarang tapi kan nya mikiran kitu. Bariukeun kulobat nikmat tapi kitu syukuran jarang. Eta itu ahli eta. Teu boga rasa rumasa. Teu boga rasa dimamparin ku Allah, teu rumasa. Dimamparin ku Allah eta anu paling umum terjadi di urang ya. Atawana nu katilu teu syukuran teh penyebabna lantaran nganggap leutik. Ya, sering terjadi di urang. Nganggap leutik atau nganggap leutik
sehingga tenggelam eta teh pawadeg teu apa. Jadi tersyukuran napas lancar asa teu berharga leutik asa teh kaki masih kene lancar berjalan teu karasa anugerah besar Allah Ta'ala padahal meninggal jalan bagi setruk banyak ini kurang jalan masing-masing lancar jalan ya. Luar biasa besar dan nikmatnya meninggal jalan bagi setruk bisa jalan tapi lantaran orang kurang berpikir nah mereka nganggap letik atau nganggap terayak paparin di Allah jadi mereka syukur ya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala syukur macam-macamnya syukur teh ya syukur kulisan manfaat kenisan kurang dipakai mengajar kawis Allah Ta'ala yang bisa baca Quran itu bisa baca keseluruhan Quran baca ayat-ayat Quran dan hafal Al-Fatihah Qulhu Al-Falaq An-Nas namanya Jabis dan Al-Fatihah itu bisa cuma itu bisa Fatihah Qulhu Al-Falaq An-Nas maka ibu itu sudah kata waktu berbaca Quran Bebe ayat teman dia pakai entahnya so sampai suka tidur ibu puluhan tidur ibu bismillah kalau berarti bisa masih jenama mah kalau bisa macam kurang coba isi waktu rek samaraha cus sampai rek samaraha lembar sampai udah betul ya berobat ya budak ya kita tadarus kita sangkalin keur ngaji loba males tadarus tadina dimimitian tina waktu ngaji teh suka mungkin ate di luar ngaji ge berindai amun geus aya hikmah mahapa resep maca Quran ge teh timbul aya maca Quran dina waktu aku pilihan mana ini? Nah, tas buku. Nah, tas nopo. Nah, tas asal. Ini orang kawan. Kerbudak nanti tuman. Ini yang sekolah tidak bisa kami ngerti ya. Ayah ngertian sekali dua kali tinggal berdiri. So, sibuk ke mainan, sibuk ke mainan. Lewat Al-Quran. Sehari, sekali, sehari, dua kali. Sebenarnya kami begitu yang sempat tawuran daripada orang dunia golong di buku tadi itu ngobrol, tadi ngobrol berakhiran di ayam umumnya anak, ke dunia di ayam umumnya anak kan cuma jumnya ada waktu terlematkan begitu saja, makanya waktu terusnya tiap tambah hari dipotong sampai tawur tambah di umur sampai potong di sampai terus dikirin di tiap waktu semakin nyeret, semakin nyeret, semakin tipis kontrak kurangnya nyawa pun semakin dekat teriak kubur semula yang mulai dalam yang kurang itu luar biasa yang mana ya dalam kurang selain daripada hal-hal lain malah dia kita alim dia terus di antara anu narik karena ketenangan hati keren-keren hidup keren miskin keren benar sholat gitu sholat padu dan sunatnya turun macam kurang termasuk nomor dua sebenarnya kira itu nama lu narik karena rezeki narik karena keterangan ya ternyata kumpulan macam kurang sholat sholat kan udah macam kurang sholat di sekolahnya asal-asal di kamar hati terus kurang istirahat pakai waktu setengah jam itu seperempat jam anu lancar setengah jam ya biar menang saja ya kertas asar kertas subuh tinggal di gunung ya kalau bilang di gunung suhur kertas ini
dengan Garut, bapak-bapak teh tak sholat subuh teh, tuh wakawi, beres wirid-wiridnya anu biasa, nunggu waktu sholat duha, lewat kapura, danun, maka sebenarnya tidak ngirim Quran ketika lembur, kurang-kurang mudik, syukuran
ku indra kurang. Mampu nana kurang ya. Mampu na hilung aduk, mampu na kurang ngaruh, mampu na beda. Dan sehingga sina indra kurang teh, sina bergerak, dina kebaikan. Ulah sampai indra kurang teh, kayak dina nalikani hisap, ada kali tanya. Dengan kosong buah amal hadirnya atur musim ngaruk di masjid di Yuman gitu. Anak toge batu mak macam bukan wae bisa macam berapa di Yuman gitu. Suku batu malur bangsa kali-kali kaji di Yuman tak bahaya nanti ini ada kali isya nol ke indra titipan di Yusuf Al-Tala anak burungnya dimanfaatkan sebaik menang kurang ternyata ruhasil lah diberi modal korotala pektah kaki keribadah pektah dengan keribadah pektah panong keribadah pektah disan keribadah gitunya di akhirat ruhasil lah jadi dia karena kurang rasa hadapan dengan laksanakan syukuran ke waktu di dunia di indra urat tapi patah diminta teman-teman kali itu lah seluruh hal-hal anu aing katanya kurang harta benda urang keluarga urang ilmu urang kita sadaya tapi mungkin bakal dihadapkan karena pertanyaan bakal dideteksi kurang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ditanya harta anjing di mana dipakai nama bu anjing ilmu anjing dimanfaatkan tawantin. Dan habis ditanya, usaha ta'ala, boro-boro aja hal-hal gede-gede gitu. Ma minna pasin wa tukusin, illa yus'alu iyo mil-kiyama. Itu ayat ini, di napas anu hirup juli mpus ke kuburan, angin kabe, eta, bakal diminta penuh jawaban. Tawa ta'ala, ngapain ke iman ka urang teh, eta teh memberikan modal, dikenal tak, Roma kodroka Allah seolah-olah memberikan iman lewat Taurat keringatan derajat anjir supaya itu si iman dimanfaatkan kurang di dunia jadi iman di akhirat jadi ganjaran doi dia matahal anugerahnya hebatnya wajah Allah pun yang minta kasih ulama kembali ke ayat dapat syukuri iman ada begitu banyak tetap itu iman tetap kurang Allah Ta'ala nyamkan amal segetik gelikannya harta awal manja bila hasil hati pala masyarakat sana harta awal ibadah biasa hiji ibadah hati 10 padina ningkat maripatna ningkat tajarina masyarakat ningkat kaila sanana otomatisnya naik jadi 70 lebih ningkatin naik jadi 700 padina tapi akhirnya amal orang teraya hitungan teraya bisa memprediksi sabaraha jumlahnya hitungannya padina saki ku segerna ku mati ingatan kamar ingatan orang ayatnya menurut hikmatnya impak impaknya lain 10 harga awal adanya buruhan awal di Masa Allah Ta'ala impak lain 10 tapi 700 itu hebat katanya ahli amal biasa mata minta di macam Quran tasbih 10 ini kehadirannya ahli impak mah 700 jauh bisa beda katanya kalau Ta'ala menghibur wajah hidup di akhbar benar di berjuang kuat panggilan katanya wa'an kusiku yang kudiri aja di geron di himbau Allah Ta'ala berjuang dengan harta ya. Terus itu tinggalkan yang maksudnya nikah kasih itu nikah amsur harta lebih kasihnya harta itu banyak dikasihnya wafat kali Rasulullah kanjeng jumba itu tumbak itu dia dikali itu tumbak masih itu dijaga harta benda yang disiapkan oleh saudara berjuang bangga luar biasa
Surabaya, makanya wali murid dari situ itu. Duka uranginya dikeluarkan, namun akhirnya urang buka saya tak usaha. Urang teh diarahkan gitu, jadi diarahkan karena impak umpamana. Umpamana mereka jadi siapa? Urang pada dasarnya mandir jadi dan itu masnya. Nah Rasul dikasih pada Rasulnya. Itu sebenarnya akhirnya anu masih kene nahan, nahan tina impakkan sebagian harta. Padahal namun urang akhirnya cerdas. Urang di dunia usaha, usaha teh yang boga bati, eueuh deui usaha anu paling menguntungkan adalah usaha ngajukeun ka Allah. Uyuk di rumah kordon hasan. Impak karena Allah 1000 diimpakkeun 700.000 batina. Moal aya usaha urang anu ngamodal 1 juta hasilnya 700 juta makanya. Kajian dengan bisnisnya, bisnis tanah segala rupa itu. Kalau tanah itu harga awal keimpakna 700, namun harga awal tina ibadah biasa mah 10. Itu tina impakna 700. Tentunya sesuai jeung berat ringanna rasa urang, rasa hati. Ari tas salat maca tahmid, tahlil, tasbih, takbir, tidur. Hari ingatnya, ingat. Tapi kau maca Quran awal. Tapi tak sholat, kamu naik 60 ribu yang mata sholat. Berat itu nya. 20 ribu dah cerita sholat. Berat apa yang bukti nak? Kencan yang penyumahnya. Di mana kencan yang berdiri dengan berapa orang berbeda. Api-api hees. Mesti mana tanya tanya kotak, katakan apa tadi? Tapi berat amat kan? Nah ingat cik Imam Ghazali nandakan karena gede nak amal teh gede padilah teh eta berat dilaksanakan. Sehingga dia kata berikan setiap anu berat dilaksanakan amal gede padilah nah. Tadi kalau kena imam coba bisa ibadah biasa malah 10 impamah 700 makamah 700 hadiah 700 nyumbangkan ke masjid 700 1000 teh 700.000 padahal sanajan Quran terus dibaca dan dibaca itu nya kurang atau dikumpulkan kurang ada biasa malah itu ayat rohnya kami itu ya ku panggilan nam tidak pada lawan ya kami tak boleh kuat di lana nam tidak ini terus terbiasa hati keras hati wangkelan cenderung karena keuntungan dunia tidak mentur sih hatinya sana aja ayatnya diulang lagi masalah tadi nah itu nah aku ada yang bisa tidak kamu tidak ada yang akmat sama sana itu itu disumbuh dan ingat perumpamaan dia mengaitkan karena kepada seperti sebiji padi pemadama ditanamkan jadi 7 tangkal setangkal jadi 7 ragui serangkina ini atau apa 100 biji sebiji padi ditanamkan 700 biji di panen itu gambaran pokok ini tidak ini kata ripate maripata bisa jadi 70 kali 700 700 bisa lagi tapi akhirnya begitu kan terhitung padilah nanti jadi dina hikmah anu ieu lain mau di kan coba lah dia dari hidang dia dari ini simbungan rasa rumah sak itu rumah sak dari jenuh Allah terumah sak di pemulai dan lima tangan panu itu eta mau urang aja lamun nya eta panu urang kuno tempat gede kataran ah saya kasih itu kan lamun nya kaki urang anu boga urang ya anak maksa kapun kesukaan jadi suku segala rupa bukti nyata lain orang ku macam nombokana cek nombokana nyeri cek awal guru nyeri tapi sana kata di sana lah kamu sekir nyeri kata karena kalau suku nya cager nyanyi nyanyi dasar cager ya pokok di oh ini jalan apa gitu
Ini rasa rumasa tingkatkan rasa jeng rumasa. Jika mana demokrat rumasa punya bahaya. Jadi jeng mana jalan mana demokrat rasa rumasa kita kurang kaya. Kadang-kadang. Di majalah bagus dua kaya ya bahaya. Dua kasihan, dua kaya, dua kaya. Nah, bahaya dalam mana. Bagus dua kaya, dua kasihan, dua kaya. So, kayak hidup di mana kayak jalan-jalan mau hina di mana di mana. Pemerintah simpan kita bisa terapi di jalan mana. Sebaliknya kalau jalan mainan jadi jalan mana. Jujur, benar, tamah pintar. Kayak hidup di mana? So, kayak hidup di Pulau Jawa, hidup di Sumatera, kayak di Lewung Jemau gitu juga. Bapak dan anak-anak, asal mau tidur kita. Benar, jujur, pintar. Pemerintah, mau galak kalau dia begitunya biasanya siapkan kaca kemana yang kena kaca kerit untuk tak kurang pinter mah itu kumawanya cara ada ya pinter ayo bener mah jujur mah ya bener jujur karena pada ini filmnya film bukti nyata seperti film Tarzan di mana orang bener mah bagian bener yang sama hewan itu dan aku ya malah narungan si sama hewan ya ke jalan mana bener benar, jujur, kumulau pinter, pek, hidup di mana? Tapi lo tadi, lo kaya, lo kasihin, lo kaya, yes. Jadi kita mantap, mau bener, mau menang darah ya. Ini kumulau, iya mau kaya lagi, udah terus merasa rumah sakit sama ta'ala. Terus merasa diberi nikmat, terus merasa diberi kekuatan, terus merasa diberi akhirnya udah kekuasaan. Itu syukuran akhirnya, antara orang termasa di bawah dia. Namun ayah masa banyak mulai berada berpikir. Maksudnya, lisan sopnya kurang manfaatkan. Lamun tidak bisa baca Quran, bacakan Quran dan apa? Rekrobana hati dan pilihnya salah, tujukan baca Quran, lain dua. Rek baca kurhu, rek baca bismillah. Nah, apa ya? Lu bisa baca Quran, buka aja. Tadi harus membaca, soalnya itu bukan Qur'an meta kadanya, diberi di Qur'an berikutnya ada yang kata Rasul itu bukan Qur'an, datang lagi diberi Qur'an masih bukan dua ketiga ya masih ada dua kampus kan ya Qur'an ya itu kan Qur'an dan Qur'an dan Qur'an membaca ya Qur'an ngelalam buat Qur'an so ngeri hari-hari dimana-dimana sekali ngerti ngobrol mah manfaat ini saya dipakai dikir kurang tuntun hati sehingga balik kami sahabat tahu dari lain Allah dari lain Allah kerubu patuh mati nabi hari pasti Allah baik saya patuh mati dengan sesuai ke di hati wek itu kurang dikir manfaatkan ini saya kurang indra berapa manfaatkan dipakai bising ke di waktu tadi minta pertanggung jawaban kurang bisa ngajak malah tangan jadi siksa, panah jadi siksa, kaki jadi langat terutama lantaran orang terlaman patir karena ada orang pemberian di usaha sebenarnya lantaran. Ayo syukur sejati nak kemana? Syukur teh, syukur teh, syukur nikmat bil iqbal ala murni. Syukur nikmat teh, ku balik nahate kadat Allah anu maparin nikmat. Rasulullah syukur adanya. Kurang mudah-mudahan kuih yang dihintar kuih tasakum yang seorang-seorang jadi keselamatan mandang nanti jadi maksud syukuran syukuran kita dan pun itu ataupun anak tasakum yang berikutnya persembahan syukuran untuk dua hari untuk satu hari kita orang syukuran lama kurang kita persiapkan kerbahan syukuran hajatan karya anda banyak teori kau sama ta'ala kajenting modal yang gede, 2x2 penting, syukuran kurang, 3x3 penting, syukuran. Tapi hati itu balik ke salah tanah, lain syukuran. Antara syukuran saja tidak man, bin iqbal atau syukuran. Teh, kubalik nah teh, kadat Allah, anwa marinan iman. Kerniangan biasa, balik ke Allah ta'ala, kutapakun, kumrokumah, kumusahatan. Kerniangan bina, kerajatan, tapakun, kumrokumah, kakarang, jadi syukuran itu saja tidak. Lama lain orang nyatakan, hanon itu bahan-bahan. Pikir orang tasakuran, teh itu sama ta'ala. Mungkin mana nak kata lain syukur.
dogirna syukuran, tasakuran, niat awalnya kulantaran hati dan kebalik ke Rasulullah Ta'ala takut yang definisi syukur saja tidak jadi kubur dan ditimah lain syukur dan kulantaran kebalik ke Rasulullah Ta'ala wa min syukur isan diplomat wa min al-albar itu sholihah kalau itu sholihah, anda bisa kubur atas orang yang mencapai subhanallah, subhanallah, subhanallah sintekun ini sintekun, kenapa subhanallah pasang ke dalam kosongkan hati hanya untuk Allah bersihkan hati orang tina sakit di Allah Ta'ala hanya untuk Allah tidak untuk yang lain sakit yang tidak pun tidak karena suara subhanallah subhanallah alhamdulillah tadi kembali syukur atas nikmat tanpa rasa kurang harita nikmatnya balikkan lewat nikmat tanpa rasa kurang balikkan hati di Allah Ta'ala antara syukur hati kuwarin hati Allah Ta'ala Allah Akbar Allah Akbar tinggali akbar Allah di dalam sogir dan di dalam kabir akbar dalam sogir ini di urang pada malam-malam di urang akbar akbar ini di urang akbar dalam kabir akan menyeluruh di aras buka paras kita kabir pada malam ta'ala Allah akbar Allah akbar luar luka yang dia berdiri karena sama pacar itu bisa semangat ya sebanallah 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 ini dia bisa kajirung beda ya anu macam bari hatena jalan jeung macam hatena ka mana-mana beda di sana. Baik bagi tu salihah mun kan di dieu nya dina waktu-waktu salih pagi jam 10 bari tu salihah teh ningali kantor ningali situasi ya asih teh saeutik anu biasa tilu-tilu teh hanya sebelas kali Allah 11 kali 11 kali maka 11 kali dikir tapi ini biasa 100 menit sebuah kawannya mandirman ketika waktu yang masih lebih lama dan 20 inci kali jadi memang kayak penggunaan khusus ya baru bersedia belum nama lengkap mereka komentar seorang yang Tamanukun wa halawatil hawa minal qalbi wa adun da'ul adun nancep na resep karena dunia, resep karena duit, resep karena usaha eta penyakit anu ta'adol hese di kubaran anu penyakit anu malakat di jero yang jadi nakar karena kita nakar di nahate hese